Meskipun Allah memberikan dunia kepada kita, memberikan dunia kepada kita, dan Allah kalau memberikan dunia itu bigori hisap tanpa hitungan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa adil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila la wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim bapak rektor yang dimuliakan Allah bapak WR1 PR 2 dan di samping saya Pak Komar yang dimuliakan serta hadirin yang ada di depan saya, saya perlukan untuk menyapa satu persatu. Ada Buku Sriyah, Assalamualaikum Buku, ada Prof. Gunarto juga tadi, Assalamualaikum. Ada Pak nah. Baik. Indar, Assalamualaikum Pak Indar. Prof. Oh. Winar sebagainya, Prof. Gun, Assalamualaikum. Ya. Eh, mari kita bertahmid Mari kita bertahmid, memuji kepada Allah yang tiada henti-hentinya, karena pagi hari ini, dengan izin Allah semata, kita bisa bermuajah, kita bersyukur kepada Allah bahwa tidak hanya kita diberikan kehidupan oleh Allah, kita masih bisa bernafas, masih bisa menikmati cahaya matahari. Dan lebih dari itu, kita diberi Allah kesadaran, kesadaran, kesadaran tentang hidup ini, kesadaran tentang diri kita, siapa kita sebenarnya depan itu Pak Suryono ya. Assalamualaikum Pak Sur. Pak Sur, terima kasih bajunya cocok persis itu. Hadiahnya cocok persis Pak Sur. Terima kasih. Alhamdulillah. Cuma oh, Terima, ya. Pun, terima kasih. <laughs> ya, jadi para hadirin sekalian tadi disampaikan bahwa tidak hanya diberi kenikmatan hidup, kita juga diberikan kesadaran tentang diri kita, tentang kehidupan ini. Artinya apa? E, meskipun tuh Allah memberikan dunia kepada kita, memberikan dunia kepada kita, dan Allah kalau memberikan dunia itu bighari hisab, tanpa hitungan. Yarzuku hisab. Allah memberikan memberikan rezeki kepada yang dikehendaki berhisap tanpa hitungan. Maka jangan sampai dengan rezeki Allah yang diberikan kepada kita, rezeki itu tidak cuma uang, tidak cuma duit, tapi kesehatan bisa juga diberikan otoritas, diberikan kekuasaan, kita diberi amanah sebagai pimpinan. Nah yang penting adalah segala pemberian Allah yang semacam itu meskipun uang kita itu angkanya angkanya itu sekian T misalnya itu bagi kita adalah sadar bahwa itu adalah amanah Allah dan tidak sampai menjadikan kita lupa kepada Allah jangan sampai dunia dunia ini menjadikan kita lupa atau menipu kita kita tertipu dengan dunia ini. Kenapa? Karena dunia itu terbatas. Itu ya. Yang kita miliki terbatas, kekuasaan yang diberikan kepada kita terbatas. Jadi apa? Jadi apa sajalah. Jadi presiden juga terbatas, jadi wali kota terbatas. Dibatasi dengan undang-undang, gitu -undang. ya baik itu dibatasi dengan aturan maupun dibatasi dengan usia Allah pasti pada waktunya itu kita akan dibatasi akan selesai. Dan jangan sampai uh, selesainya itu, jangan sampai kenikmatan atau karunia Allah yang demikian ter, yang demikian besar itu menjadikan kita lupa, tertipu yang disebut oleh Al-Qur'an adalah hurur itu ya hurur tertipu dalam Al-Qur'an surat Luqman itu dinyatakan bismillahirrahmanirrahim ya yuhanna sutaku rabbakum wahsyau yauman la walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi Inna wa'adallahi haqqun Fala taghurrannakumul hayatu dunya Wala yaghurrannakum billahi al Itu Luqman ayat terakhir itu, kalau enggak salah. Allah berfirman, wahai manusia, takutlah kamu kepada Tuhanmu. Takutlah kepada Allah. Dan hendaklah kamu takut suatu hari nanti, yaitu hari akhir, yauman pada hari itu kata Allah firman Allah la walidun an waladihi tidak ada seorang ayah yang bisa membacking membela anaknya membackup anaknya jadi anak aja nggak bisa dibela apalagi orang lain gitu ya. Wala mauludun, an, wala mauludun huwa jazin an walidihi saya Demikian pula anak tidak bisa membela ayahnya. Ayah nggak bisa membela anaknya. Anak nggak bisa membela anaknya. Sekarang ini di dunia ini sangat mungkin. Ayah itu membackup anaknya. Atau kita jadi backing orang lain itu sangat mungkin kita apa mempasang badan untuk membela seseorang itu sangat mungkin Entah itu anak entah itu orang lain tapi nanti pada hari akhir nggak mungkin dan tidak akan terjadi seseorang membela seseorang ayah aja nggak bisa anak nggak bisa itu ya bahkan dalam surat al-mutawafin dikatakan yaumayyafirul marumin akhi wasahibatihi ya pada hari itu nanti hari akhir itu nanti orang akan lari dengan urusan masing-masing lari dari saudaranya dari temannya dari anak-anaknya karena tiap orang saat itu sibuk dengan urusan bertanggung jawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena itu Allah berfirman hati-hati gitu ya. Inna nah, sesungguhnya janji Allah itu benar. Maka janganlah kamu tertipu dengan kehidupan. dunia. Jadi ada stressing di sini. Jangan sekali-kali kamu hurur. Tertipu dengan hayat dunia, dengan kehidupan dunia ini. Dengan dunia, dengan segala isinya ini. tergantung profesi kita masing-masing. Kalau -masing. kita sebagai pemimpin, jangan sampai kita tertipu dengan tadi jabatan yang diberikan kepada kita. Menganggap bahwa jabatan itu bisa menyelamatkan kita, na'udzubillah Menganggap bahwa atau meyakini bahwa seharusnya itu merupakan amah, tapi dijadikan sesuatu yang dimiliki seolah milik kita. Itu kita tertipu dengan pemberian Allah itu. Dunia dengan segala isinya, kata Allah, firman Allah, jangan sampai kita tertipu dengan itu. Ya, kemudian, <tipu> ya hurranak, ya jangan sampai juga makhluk lain, setan itu juga menipu kita, menjanjikan kepada kita sesuatu yang tidak benar. Nah para hadirin sekalian, para ulama kemudian menjelaskan kepada kita itu ketika kita tertipu dengan apa yang kita miliki, kita turur dengan dunia yang kita miliki, kita hurur tertipu dengan kekuasaan yang kita miliki, kita hurur dengan kekayaan yang kita miliki, kita tertipu dengan otoritas yang kita miliki maka berarti saat itu ada hijab hijab antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala ada hijab ada dinding itu dan bagi para orang-orang yang arifin dia dia mengatakan bahwa musibah yang terbesar kata Imam Rifa'i Ilam an aybunayya kata beliau ya anak-anakku anna azama masaibis sirri hijabuhu anillahi taala. Jadi musibah terbesar bagi diri kita, bagi hati kita itu apabila ada hijab ada hijab antara kita dengan Allah. Ya. Orang yang ahli ibadah Jangan sampai ibadahnya itu justru jadi hijab. Gitu ya. Hijab dengan Allah, dia merasa bangga dengan ibadah yang dilakukan. Orang yang membaca Al-Quran, jangan sampai Al-Quran justru yang dibaca itu jadi hijab antara dia dengan Allah, karena apa? Dia merasa hebat, merasa bangga dengan Quran yang dibaca. Dia merasa uh, itu kebanggaan itu disampaikan orang lain. Kata Imam Rifai dikatakan, Wakamin faatin hajabat sahibaha anil muta, banyak ketaatan itu justru menjadikan hijab dengan Allah. <tuh> ketaatan tapi justru dia hijab. Aneh toh. Tadi kita merasa bangga dengan taat kita. Nah, kita huruf sesipu dengan ketaatan kita itu justru itu jadi hijab kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua kata Imam Rifa, wa kami nikmatin kata'at sahibaha anil mun'im. Berapa banyak, berapa banyak kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita. Tapi sebaliknya kenikmatan itu memutus mata rantai hubungan antara penerima kenikmatan yaitu kita manusia anil im dengan Allah yang Maha Pemberi kenikmatan satu-satunya. Kenikmatan yang diberikan kepada kita justru hijab menjadikan kita hijab dengan Allah. Kita diberi Allah kesehatan, ya Allah, ya Karim itu mahal sekali. Tapi jangan sampai kesehatan itu sebaliknya, menjadikan kita hijab pada dinding kita dengan Allah. Dan itu, kalau sampai ada hijab, itu Mas Musibah yang terbesar. Itu dia di hadapan Allah, di hadapan bagi pemiliknya, ada hijab dengan Allah itu musibah terbesar, ada dinding membatasi dia dengan Allah. Maka jangan, jangan, jangan kita, maafnya saya kalau bahasa Semarang, orang Semarang mengatakan kita jangan suka ngilani orang lain. Mungkin orang yang kita pandang remeh itu hijabnya dengan Allah tidak ada. Tidak ada hijab dengan Allah. Tapi kita yang, maaf, yang selalu melakukan ibadah dengan berupaya dengan baik. Itu justru hijab kita dengan Allah ada. Karena kita merasa bangga dengan hijab kita. Itu ya. Kata Ibnu Atok, berapa banyak orang yang merasa bangga. Orang yang berdosa, orang yang melakukan dosa tapi dia merasa merasa hina di hadapan Allah. Itu lebih baik dibandingkan orang yang beribadah tapi dia sombong dengan ibadahnya. Orang yang berdosa tapi dia, ya Allah saya berdosa, saya merasa hina di hadapanmu ya Allah. Saya merasa kotor di hadapan, nah, itu kata Ibnu Atta al-Hikam lebih baik dibandingkan orang yang yang abid yang beribadah tapi dia bangga, dia sombong dan ibadah dilakukan. Hadirin sekalian, uh, hijab dengan Allah itu merupakan pertanda kita semakin jauh dengan Allah. Itu juga dialami oleh seorang ulama itu ya. Seorang sufi yang bernama Abu Yazid al-Bustami itu suatu saat dia masuk ke sebuah kota diikuti dengan khalku, tabiahu khalkun kasir. Oh diikuti dengan santri-santri yang banyak sekali. Santrinya banyak. Ya. Bayangkan seorang tokoh, seorang ulama, seorang arif melihat santrinya banyak dan mereka itu mendekati, ingin dekat dengan kiainya pasti begitu. Wala Abu Yazid ilaihim wa ya Allah ketika dia melihat santri-santrinya itu banyak dan ingin berdesaan, ingin dekati kiainya pasti begitu santri. Kemudian dia berdoa kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika antahjubani anka bihim ya Allah aku berlindung kepadamu dari hijab ya dari hijab kepadaku jadi aku berlindung kepadamu jangan sampai engkau menjadi, engkau berikan hijab kepadaku bihim disebabkan jumlah santri yang demikian banyak. Itu ya. Ketika seorang ulama, seorang dipandang tokoh itu melihat santrinya begitu banyak dan dia kagum. Dengan jumlah santrinya itu berarti dia gurur. Ada hijab antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala bihim disebabkan mereka. Nah, santri saya banyak sekali. Artinya apa? Sampai dia lupa kagum kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghantarkan mengantar menghadirkan santri yang demikian banyak. Menghantarkan pengikutnya yang demikian banyak itu Allah semua menghadirkan pengikut, menghadirkan jamaahnya di baik itu adalah Allah yang menghadirkan. Kalau bukan Allah nggak bisa. Nah ketika dia itu hurur, tertipu, kagum. Ini karena saya seorang kiai yang hebat. Itu ada hijab antara dia dengan Allah. Ilmuwan ya. Jadi orang yang berilmu itu Begitu dia kagum dengan ilmu yang dimiliki, dia lupa kagum dengan Allah, maka di situ ada hijab antara dia dengan Allah. Dan ada batas itu, berarti selama itu Allah jauh dari dia, saat dia itu gurur, terkagum-kagum dengan ilmu yang dimiliki. Seorang yang diberi Allah kekayaan, diberi Allah itu harta melimpah begitu dia merasa hurur dengan apa yang dimiliki berarti saat itu ada hijab dengan Allah. Kemudian tidak hanya berdoa untuk dirinya, Syekh Yasid Abu Yasid Al Busayy mendoakan santrinya, Wa antah jubahun anka biya Allah, aku berlindung kepadamu agar antara engkau dengan muridku tidak ada hijab. Itu ya. Tidak ada hijab antara engkau dan murid-muridku yang banyak itu. Jangan sampai ada hijab. Bi disebabkan aku. Disebabkan mereka kagum dengan saya. Kagum dengan kiainya. Kagum dengan gurunya. Kagum dengan tokohnya. Kagum dengan pemimpinnya. Lupa kagum kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena saat itu ketika kagum dengan saya ya Allah itu berarti hijab antara mereka dengan engkau. Ada hijab antara santri dengan Allah. Ada dinding membatas. Pada saat itu putus. Dan itu musibah yang terbesar. Hadirin sekalian begitu apa ya Imam Arifai dalam kitabnya itu yang berjudul Ahlullah al-haqiqahum Allah Ta'ala, orang-orang yang yang memahami hakikat kehidupan, bagaimana kehidupan mereka dengan Allah kemudian disampaikan oleh Imam Rifai cerita tentang Abu Yazid al-Bustami ini maka jangan sampai ibadah kita justru menjadikan ada hijab kita dengan Allah, kita lupa dengan Allah suatu saat seorang tabiin itu menyampaikan begini, jikalau kamu ketemu orang alim, orang soleh, hati-hati. Kamu jangan lupa kepada Allah. Ya. Ketika kita terkagum-kagum, kita kagum dengan orang alim, kita kagum dengan orang soleh. Kemudian kadang-kadang kita ini lupa bahwa itu semua dari Allah. Kita lupa, kagum kepada Allah yang maha memiliki ilmu yang maha tidak terbatas gitu ya. Yang diberikan manusia itu terbatas sekali. Yang diberikan Allah kepada kita sangat terbatas. Tidak sempurna, tidak kamil. Ada yang kita, banyak yang kita tidak tahu. Yang kita nggak tahu banyak sekali itu. Banyak hal. Tapi dengan keterbatasan itu jangan sampai menjadi hijab antara kita kepada Allah. Tapi sebaliknya dengan keterbatasan itu kita semakin menjadi orang-orang yang hamba-hamba yang didekatkan kepada Allah. Allah mendekatkan kita, Allah menarik kita, Allah itu apa itu sayang kepada kita, Allah lebih sayang kepada kita, cinta kepada kita, kemudian kita diang, ditarik untuk lebih dekat kepadanya. Tadi ya, untuk menjadi itu kita jangan sampai, kita sadar itu, bahwa yang ada pada kita pemberian Allah. Tapi jangan sampai pemberian Allah itu apa saja menjadikan kita hijab. Hijab dengan Allah. Ada batas antara kita dengan Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih kepada semuanya. Kepada Pak Rektor, Pak, Suki, Pak Hindar, Pak Suryono, Bukus Ria, Prof. Gunato dan sebagainya. Maturun. Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.